Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian gimana caranya menghilangkan vokal dari sebuah lagu atau MP3. Mau tahu gimana caranya? Tonton videonya sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja tanpa berlama-lama kita ke tutorialnya. Ya, jadi yang pertama kita buka aplikasi Audacity dulu. Ini udah terbuka ya. Buat kalian yang belum punya Audacity atau bingung gimana cara downloadnya, kalian bisa download, caranya ada di sini, ikuti aja. Ikuti step by step, jangan sampai ada yang kelewatan. Buat kalian yang udah download Audacity, coba pause dulu video ini dan cek video cara download Audacity. Ikuti cara install itu, pastikan udah sama. Lalu kita buka, kita udah punya MP3 di sini ya, Surat Cinta untuk Starla Virgon ya. Ini MP3. Langsung aja kita tarik MP3-nya ke aplikasi Audacity-nya. Nah, udah masuk seperti ini. Ya, di sini udah masuk ya file MP3-nya. Kita coba dengerin dulu ya. Amat panjang puisi untuk menyuratkan. Masih ada vokalnya ya. Sekarang kita coba buat menghilangkan vokal di MP3 atau di lagu itu ya. Lalu yang kita lakukan adalah ini kan tracknya stereo ya. Kita rubah dulu menjadi track mono. Jadi kita klik di sebelah sini nih. Di sini tuh ada segitiga ini, segitiga kebalik ini, klik. Lalu pilih split stereo track. Nah, ini udah jadi dua nih. Lalu, yang bagian bawah sini, kalian seleksi semuanya. Caranya klik di sini nih, bagian kosong sini. Klik. Nah, dia udah terseleksi. Kemudian kalian pergi ke effect. Kemudian cari yang namanya invert. Ini nih. Klik. Nah, dia jadi ngebalikin gitu. Nah, udah ya. Lalu pergi lagi ke segitiga yang tadi, klik, kemudian pilih mono. Dan lakukan juga di yang bagian atas. Segitiga mono. Nah, udah segitu aja. Jadi kalau kita dengerin sekarang, dia udah nggak ada vokalnya, guys. Untuk menceritakan cantikmu. Kita tinggal ekspor tuh filenya jadi MP3 lagi. Caranya klik file, kemudian export audio. Lalu di sini kita pilih misalnya karaoke Surat Cinta. Nah, udah gini ya. Di bawahnya kalian gak usah rubah-rubah. Langsung aja klik save. Ini oke aja. Ini juga langsung kalian oke aja. Nah, dia lagi processing. Udah nih, udah jadi di sini. Lalu kita coba play ya. Nah, ini udah hilang nih vokalnya. Cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Kayak gitu aja guys. Gampang banget kan cara menghilangkan vokal pakai aplikasi Audacity. Jadi bisa tuh buat kalian yang mau karaoke-karaoke, bisa pakai cara itu. Ya udah segitu aja video kali ini, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini. Share link video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga dapat manfaatnya. Kalau kalian belum subscribe atau berlangganan, klik subscribe di sebelah sini. Cek videoku yang sebelumnya ada di sebelah sini. Kalau kalian ada request tutorial atau request apapun atau mau nanya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Mungkin aku nggak balas semuanya, tapi aku baca semuanya. Makasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.